kita tahu kebaikan Tuhan yang tidak kita sadari, kita akan makin bersuka cita di dalam Tuhan. Karena apa? Seperti tadi kalau Ethan salah pilih misalnya, belum tentu Bapak yang sudah naikkan harganya itu dia ada stoknya atau bisa mengerjakan. Mungkin harganya bisa pas, tapi belum tentu bisa mengerjakan dengan baik. Tapi kalau minta pimpinan Tuhan, pasti yang terbaik. Jadi dalam sekolah, di dalam apapun juga minta pimpinan Tuhan. Karena itu Om selalu ajak, ayo masuk gerbang Tuhan. Ayo masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita bersuka cita. Kita ini bisa balas apa sih sama Tuhan? Ada yang bisa balas kebaikan Tuhan? Ada? Tidak ada. Om ingat, Om sampai saat ini ingat satu hal yang diajarkan Om Isak Surya. Kata berkat. Om bahkan disampaikan di mana-mana. Kata kunci ini sangat luar biasa membentuk. Kata berkat, seperti Om katakan, itu ada dua kata. To bless and to kneel. Memberkati dan berlutut. Kalau Tuhan itu memberkati kalian, bayangkan. Coba kalian bayangkan, ada Pak Jokowi datang, ya toh, memberikan sesuatu kepada kalian, Pak Jokowinya berlutut di depanmu. Coba bayangin. Coba bayangin. Coba kita merenung sebentar aja. Kalau ada pejabat tinggi, presiden datang ke hadapannya Om Ferdinand. Ferdinand mengajukan sesuatu misalnya, "Pak, aku punya kesulitan, Pak." "Oh, gampang, Fer. Kamu kesulitan apa?" "Ini loh, ngurus SIP-nya perusahaanku." "Gampang." Kemudian Pak Jokowi datang. Datangnya di hadapannya Ferdinand, yang biasanya banyak pengawal-pengawalnya ya. Terus di depannya Ferdinand, Om Ferdinand, kemudian ngomong apa? "Ini Om Ferdinand." Anu, sambil berlutut loh. Sambil berlutut loh. Coba tanya Om Ferdinand, kira-kira gimana Om Ferdinand? So happy. Pada waktu wajahnya Om Ferdinand bersuka cita luar biasa, Pak Jokowi lihat wajahnya. "Oh, kamu puas." Happy-nya Om Ferdinand itu sudah memberkati Bapak Jokowi. Demikian juga pada waktu Tuhan hadir di dalam tiap-tiap kita, Dia berlutut di hadapanmu, memberikan apa yang kau minta di dalam doa. Apa yang bisa kita balas? Rasa syukur dan sukacita kita itu sudah memberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa, raja segala raja. Karena itu, ayo kita mengucap syukur, bersukacita. Kita nyanyi, "Ku masuki gerbangnya." Saat ini mungkin ada papa mamanya, engkongnya, atau keluarganya yang sakit. Tuhan katakan, "Apa yang kau mau, nak? Aku akan mengerjakannya." Minta, Om. Minta, Om. Bapak Sorga itu bilang, "Minta di dalam nama aku akan mengabulkannya." Dan pada saat ini percaya, apa yang kalian minta, Tuhan sudah mengabulkan. Itulah iman. Percaya seperti sudah menerima. Dan kamu akan menerimanya. Jadilah seperti iman. Saat ini apa? Ada yang sekolahnya sulit? Ada yang belum bayar uang sekolah? Atau apapun juga? Minta kepada Bapak Sorga. Bapak Sorga sekalian dikatakan apa? Apa yang kamu minta, kan? Datang pada Bapak. Sini. Apa yang kamu minta? Bapakmu akan mengabulkan. Karena itu kita naikkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita naikkan segala puji syukur.